Ya. Hai, guys. Kita main drone ya. What? Makan dulu ini, lapar. Jangan lupa. Jangan lupa like share video ini, guys. Huh? Subscribe belum? Subscribe. Share dan share video ini gitu. Share video ini. Ya, seperti ini Mas Boin, guys. Nah, jadi pentingnya preventif, pencegahan itu ini ada bagian yang seharusnya patah. Nah, ini di bagian ini. Ya, di bagian ini harusnya patah, tapi berhubung sudah dilem dan anting pengaman gimbalnya pun terpasang semua dengan rapi, maka hal tersebut dapat dicegah. Padahal di framenya ini sudah patah lagi nih. Nah, ini dia. Ini sudah patah. Tapi lem dan anting mencegah kerusakan yang lebih parah pada gimbal. Kurang lebih seperti itu manfaatnya Mas Poin, guys. Dan juga rekan-rekan pilot di seluruh Indonesia, praktekan apa yang sudah saya berikan tipsnya, insya Allah aman dan bisa memberikan pencegahan yang lebih baik ketimbang tanpa menggunakan anting dan juga melakukan lem-lem pada gimbal. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman. Pentingnya mencegah kerusakan, mencegah jauh lebih baik ketimbang memperbaiki. Untuk area tersebut itu jatuhnya harus parah, baru patah. Yang paling sering terjadi adalah gimbal ini terlepas, karet gimbalnya terlepas. Nah, di bagian ini gimbalnya terlepas. Untuk itu saya berikan tips pencegahannya yang mudah, yang sangat-sangat mudah, hanya bermodalkan kabel AWG sepanjang 3,5 sampai 4 cm seperti ini. Ujungnya di kupas dan disolder untuk disambung ketika sudah memasuki lubang tengah gimbalnya. Baik, kita langsung praktikan saja supaya Mas Poin guys bisa mengikuti caranya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman yang ingin melihat. Langkah yang pertama adalah kita solder dulu kedua ujung kabel ini, dikasih timah, disolder, dipanaskan keduanya atas dan bawah. Setelah kedua kabel ini disolder, barulah dimasukkan ke dalam lubang karet gimbal tengah ini dan membentuk sebuah anting. Proses solder untuk kedua ujung kabelnya sudah selesai dilakukan. Ini sudah nempel timah untuk siap ditempelkan. Setelah itu kita masukkan kedua kabel ini ke tengah-tengah lubang karet gimbal. Mari kita langsung saja praktikan memasukkannya. Nah, untuk teknik yang mudah adalah memasukkannya itu dari bawah menuju ke atas. Kita masukkan. Nah, itu sudah terlihat ujung kabelnya. Lalu kita tarik menggunakan alat bantu, pinset atau tang yang kecil. Nah, ini sudah teman-teman bisa lihat ya, sudah keluar dari atas bawah. Lalu temukan kedua kabelnya ini untuk di solder. Nah, membentuk seperti anting seperti ini. Sudah seperti ini, langsung dipanaskan menggunakan solder. Oke, sekarang sudah menjadi kabel yang tersolder, sudah nyambung.
dipastikan lagi solderannya kuat, tidak mudah lepas. Kita tambahkan lagi sedikit, tambah kadar timahnya supaya lebih tebal. Baik, ini sudah jadi satu ya. Setelah itu kita pasang lagi di sisi sebelahnya. Tekniknya dimasukkan dari lubang bagian bawah. Ya, ini sudah keluar. Kita tarik menggunakan alat bantu. Nah, lalu kita tekuk. Kita pertemukan kedua ujungnya ini untuk di solder. Setelah ketemu, siap untuk di solder. Ya, ini sudah selesai solder. Kabelnya sudah menyatu. Setelah itu, kedua kabel tadi yang baru disolder ditutup menggunakan lem yang standar saya gunakan adalah lem T9000 yang berwarna putih. Ya, kedua sambungan solder tadi kita kasih lem. Tujuannya adalah agar hasil solderannya itu menjadi lebih kuat lagi ketimbang hanya sekedar untuk disolder saja. Ya, seperti ini. Jadi bagian solderan ini tertutup dengan lem dari T9000 ini. Ya, seperti ini. Hasilnya cukup mudah. Mas Bro and Guys bisa praktekkan di rumah dengan alat-alat yang sudah saya berikan tipsnya. Baik, proses penyolderan penyambungan kabel di solder dan pengeleman sudah selesai. Tunggu kering sekitar setengah jam. Setelah itu teman-teman bisa membentuk antingnya itu lebih lurus lagi. Jadi si gimbalnya ini tidak terlalu kaku. Kabelnya harus bisa naik turun seperti ini. Nah, ini tandanya gimbal sudah free, artinya tidak terkunci oleh kabel. Oke, proses pemasangan kabel pada gimbal sudah selesai, kanan kiri, terus pengaleman juga bagian yang patah ini sudah selesai. Ini sudah siap diterbangkan lagi. Mas Bro and Guys dan juga rekan-rekan pilotis Indonesia bisa mempraktikkan ini. Ini ampuh untuk mencegah kerusakan yang lebih parah akibat crash down. Nah, ini dia. Di bagian sini sudah saya lem. Ini bagian yang ringkih ketika gimbal ini lepas. Ini bisa patah dan bagian sini juga bisa patah. Ini sudah saya amankan karena ini pengalaman sebelumnya patah di bagian sini dan sini. Padahal anting ini sudah terpasang. Namun ketika jatuh parah dan sangat-sangat keras, anting ini bisa putus, gimbal ini bisa lepas dan ini bisa patah. Ini pun bisa patah. Ini sudah dicegah. Insya Allah dengan cara seperti ini bisa mencegah kerusakan lebih parah akibat crash down. Di bagian dokumentasi ini semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan juga share video ini kepada teman-teman yang ingin membuat drone-nya itu lebih awet, bisa mendapatkan pencegahan terhadap kerusakan yang lebih parah akibat jatuh. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.